Raka Jamaluddin, anggota Satgas Mandala 2 Papua, ditemukan gugur usai dibacok dan ditembak KKB pimpinan Numbuk Telenggen di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat 19 Mei 2023 kemarin. Pertama kali jenazah Raka Jamaluddin diketahui oleh warga setempat, kemudian temuan itu dilaporkan kepada personil APKAM Ilaga Komplek. Prajurit yang mendapat informasi tersebut lalu bergerak ke lokasi. Saat tiba, prajurit TNI langsung melakukan pengamanan perimeter dan mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan penyisiran, personil APKAM mendapati korban Raka Jamaluddin tergeletak di jembatan Sungai Ilame dalam kondisi gugur dalam tugas. Saat hendak mengevakuasi jenazah Raka Jamaluddin, personil APKAM mendapatkan serangan dari KKB Papua. KKB Papua menembaki prajurit APKAM sebanyak 3 kali. Tembakan itu berasal dari wilayah Kampung Wako, Distrik Gome, sehingga personil APKAM langsung melakukan tembakan balasan. Selanjutnya, setelah situasi mulai kondusif, personil melakukan evakuasi terhadap korban menuju RSUD Ilaga. Thank you.